Memasuki minggu yang cukup penting, akhir bulan sekaligus juga banyak rintangan yang kembali akan terjadi untuk minggu ini. Salah satunya adalah data PCE dan kita akan lihat dari prospek pergerakan berikutnya karena sampai saat ini emas cenderung bertahan di level yang sama. Pound sterling sudah turun di bawah 1.2300 dan crude oil yang kelihatannya agak sulit untuk diharapkan turun di bawah 87. Dan itu berarti tanda-tanda untuk melalui atau bahkan sampai ke level 100 mungkin saja minggu ini bisa tercapai. Kita lihat terlebih dulu dari efek US dollar dan juga US treasury yield. Oke, yang terlihat di sini adalah grafik US dollar menunjukkan sedang mengalami kenaikan kembali dan itu persis dengan apa yang sempat kita bahas kemarin ya. Jadi kemarin kita ingat bahwasannya dia masih dalam teritori ini dan ada potensi untuk mengalami lanjutan kenaikan ataupun penurunan. Jadi kalau misalkan perhatikan di sini teman-teman, posisinya sebetulnya yang paling memungkinkan adalah dia mengalami kenaikan, bukan ke arah bawah, tapi ya kita anggap saja itu potensial. Kecuali ya kalau misalkan ini dia gagal untuk tembus level support biru ataupun trendline biru. Tapi yang memungkinkan untuk terjadi juga, kalau sampai dia tembus, maka itu adalah sinyal untuk kembali dalam fase penurunan. Di sisi lain untuk grafik US Treasury-nya, kita juga melihat kemarin sempat terjadi penurunan, tapi sayangnya tidak sampai ke zona biru ini. Jadi ini kalau misalkan kita asumsikan, mungkin nggak dia terbentuk sebagai double top? Sangat mungkin, masih sangat mungkin. Jadi kita anggap ini ada potensi untuk rejection di zona atas ataupun di zona resisten. Nah satu sisi kalau misalkan lihat dari pergerakan emasnya, kelihatannya kita juga harus bisa memahami di sini potensi ada beberapa pergerakan yang mungkin sangat-sangat mungkin terjadi. Pertama kita garis bawahi di sini, ini adalah zona support yang memungkinkan untuk terjadinya pantulan ataupun katakanlah sebagai zona good demand. Satu sisi, sebelum ke level tersebut, kita juga mungkin saja akan menemukan level yang sama seperti yang kemarin sempat terjadi, swing low hanya tertahan di 1913. Nah, otomatis, hanya dua pemikiran saya, kemungkinan dia adalah retest area tersebut, 1913-1915, seperti itu. Dan itu berarti teritori yang sebelumnya sempat kita warnai ataupun kita tandai sebagai 1914-1916. Selama area tersebut tidak ditembus, maka kemungkinan posisinya kita bisa saja mendapatkan pola double bottom. Ya. Jadi kalau misalkan memanfaatkan itu, silakan pasang buy limit ataupun buy, katakanlah menunggu buy di teritori 1914 ataupun 1917, stop lossnya di bawah 1913. Nah, ada yang kemungkinan kedua. Posisinya adalah kalau misalkan ternyata dia lanjutkan penurunan, maka kemungkinan posisinya kita berharap tidak tembus 1900. Nah, kemudian nantinya barulah kita anggap di sini mungkin potensial stronger demand atau yang bisa disebut pantulan yang lebih kuat mungkin akan muncul di kisaran 1900-1903. Kalau itu yang Anda lakukan, pastikan stop loss di bawah 1900 karena itu yang paling penting. Begitu dia turun, yang dikhawatirkan adalah penurunan lebih lanjut di bawah level kurang lebih 1884. Nah, satu sisi, kalau kita bicara tentang kemungkinan untuk double bottom di area tersebut, maka kita sangat berharap untuk tembus di atas level ini. Kalau misalkan ternyata kita inginkan dia confirm untuk terjadi double bottom, maka neckline pastikan dia tembus di atas 1929-1930. Artinya, begitu ada kesempatan terjadi double bottom, itulah titik konfirmasi kita. Tapi satu sisi, kita juga paham bahwa dia harus betul-betul tembus di atas 1934-1936. Nah, ini yang menggambarkan kemungkinan yang bisa terjadi berikutnya, teman-teman. Di grafik keempatnya, kita tahu bahwa kita masih tetap punya kriteria area di area tersebut. Jadi hati-hati, kalaupun lakukan 1900, sebaiknya stop loss di bawah 1900. Nah, kemudian yang kita perhatikan lagi dari pound sterling yang sudah mengalami turunan. Oke, ini berarti tertanda dari posisi head and shoulder sebelumnya itu sudah confirm. Jadi tetap kita lihat di sini, basically dia sudah turun sesuai dengan keinginan. Tapi perhatikan masih ada target ke 1.20 persis dengan apa yang kita sempat bahas di grafik weekly. Jadi kondisinya adalah areal ini dan dia sudah berada di bawah MA50. Nah, berarti kalau misalkan lihat dari grafik keempat, yang sangat idealnya adalah kalau memang terjadi pantulan ataupun kenaikan, kita berharap tidak lebih tinggi dari 1.2277 atau bahkan tidak lebih dari 1.2304. Itu dikarenakan posisinya sebagai teritori resisten yang terdekat. Jadi kita harapkan turun di bawah 1.2230 atau bahkan di bawah 1.2200. Kemudian untuk crude oilnya sendiri, kalau misalkan lihat dari grafik daily, dia ditutup dengan bullish kembali teman-teman. 3 candle terakhir perhatikan, itu adalah sinyal dari Morningstar. Jadi kemungkinan yang kita harapkan adalah untuk pola kenaikan. Apakah dia akan tembus 92.40? Bisa saja. Dan itu berarti target berikutnya 93.66 atau bahkan 97 dan juga target ke level 100 dolar. Itu ditunjukkan di grafik weekly. Yang kelihatannya juga 93.50 adalah level pencetus untuk atau pemicu untuk ke level 100-an. Tapi, karena weekly-nya dia ditutup dengan candle doji kemarin,
maka sebetulnya minggu ini bisa saja terjadi correction ya. Jadi kita harap ini posisi untuk koreksinya sangat memungkinkan untuk terjadi area tersebut. Nah, dalam kata lain, di grafik H4, kalau teman-teman perhatikan di sini, kondisinya juga digambarkan sebagai kondisi sideways. Jadi harapan saya sebetulnya ini kembali mengalami kenaikan sampai 92.40, tapi hati-hati kalau dia turun di bawah 88.70. Oke, singkatnya adalah minggu ini jangan tergesa-gesa karena kurang lebih dari Rabu, Kamis, Jumat itu adalah hari-hari yang paling menentukan dengan data GDP dan juga USPC atau inflasi PCE.